Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib ya talibat. Besok kita ada imtihan tatbiqi. Ya, kita ada ujian praktek ya dalam madah nahwu. Nah, saya akan beritahu apa saja yang akan yang harus antuna lakukan di waktu ujian besok. Jadi, yang pertama adalah, nah ini. Mencermati dan mengklasifikasikan jumlah dalam bahasa Arab. Nah, kita kan sudah membahas ya, dari awal itu kita sudah bahas tentang mubtada, khabar, ya kan. Lalu ada juga yang mubtada itu terdiri dari idhofah gitu ya. Kemudian ada juga al-khabar bil jarri wal majrur au bi zarfil makan ya, ada juga, itu sudah kita bahas semuanya. Kemudian ada juga mubtada bin na'ti wal man'ut, itu juga sudah kita bahas. Kemudian mubtada dengan isim isyarah dan musyar ilaih, ya kan. Kemudian mubtada dengan idhofah, nah itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ustazah ingin di untuk ujian praktek besok itu yang pertama dicermati dulu ini jumlah di bawah ini ya, kalimat di bawah ini, lalu klasifikasikan jumlah ini dia masuk ke mana. Misalkan wara al-masjid syajarah, nah itu masuk jumlah apa? Maksudnya dia terdiri dari apa? Wara al-masjid syajarah itu masuk kategori mubtada dengan apa, atau dia termasuk khabar muqaddam atau mubtada mu'akhar, atau dia masuk mubtada bil idhofah atau yang bagaimana ya, nanti diklasifikasikan ya. Kemudian al-bintul jamilah tirmidhatun mujtahidah. Nah, ini juga dilihat dulu bentuk kalimatnya, lalu masuk dia ini masuk klasifikasi yang mana gitu ya. Apakah dia masuk an-na'tu bil mudhaf atau al-mubtada bin na'ti wal man'ut wal khabar bin na'ti wal man'ut, seperti itu. Kemudian juga al-baitul kabiru jamilun. Nah, ini juga sama dilihat polanya, lalu dia masuk ke bagian yang mana, klasifikasi yang mana. Kemudian juga tilka sayyaratu ustadzin, ini masuk ke mana ya, apakah dia mubtada khabar saja atau dia ini merupakan mubtada dengan khabar yang idhofah, seperti itu ya. Nah, idhofahnya ke mana, ke isim zahir atau ke isim domir. Nah, kemudian juga ada as-sallatu amamassuq. Ya, ini dilihat dengan cermat lalu diklasifikasikan. Nah, tayyib. Lalu untuk yang berikutnya adalah membuat skema. Nah, setelah tadi diklasifikasikan lalu dibuat skema. Ini hanya sebagai contoh saja. Contohnya di sini ismul ustadi Ibrahim. Ya, ismu di situ menjadi mudhaf. Kemudian al-ustadz menjadi mudhaf ilaih dengan isim zahir. Nah, isim di sini adalah mubtada. Ini sedikit ada kesalahan ya. Jadi ismul ustazi di sini adalah mubtada dengan idhofah ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, kemudian Ibrahim menjadi khabar. Ya. Jadi dari jumlah ini atau kalimat ini, maka dibuat skemanya seperti ini ya, itu yang ustazah minta dari antuna, dan dikumpulkan
besok juga sebelum maghrib ya. Nah, untuk kisi-kisinya, kisi-kisi yang akan kita ujiankan dalam tahriri atau tulis, dibaca mengenai mubtada khabar ya, itu muhim, penting ya. Kemudian mubtada dengan isim zahir, kemudian mubtada dengan isim dhamir, itu juga muhim ya, diperhatikan. Kemudian membuat jumlah mubidah yang berkaitan dengan khabar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Lalu ada juga memberikan baris atau harakat ya di dalam nas. Kemudian juga buat skema seperti yang ini tadi nih, membuat skema ini. Nah, ini juga ya ada dalam kisi-kisi ujian tahriri. Jadi Ustazah ulangi, kisi-kisi ujian tahriri adalah baca tentang mubtada dan khabar ya, kalimatnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu muhim ya diperhatikan. Kemudian mubtada dengan isim zahir dan isim dhamir, itu juga muhim, penting ya, diperhatikan baik-baik. Kemudian perhatikan juga tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar, bagaimana bentuk khabar yang dahulukan dan bagaimana mubtada yang diakhirkan ya, itu harus menjadi prioritas. Jadi yang terakhir adalah membuat skema yang seperti ini. Nah, saya rasa itu saja yang akan masuk ujian. Hada wa darsun yaum. Sahadallahu lana umurana. إلى اللقاء ومع السلامة.